Manusia dalam dunianya mungkin selalu terbagi dua. Ada orang beriman, ada yang tidak beriman. Ada orang yang taat, ada orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang menghabiskan usianya dengan ibadah, ada orang yang menyia-nyiakan kehidupannya hanya sebatas mencari-cari masalah dengan Allah. Dan menanti awak dia ketanya kamati dua macam ti, antara syurga yang ditakjilkan ataupun neraka yang dipercepatkan. Sebagaimana tanya tamu doa kepada orang yang kau meninggai dan tinggal orang lain akan dimudua ke ketanya lagi yang si. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min raudatil jannah ataupun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirat. Kematian adalah awal kehidupan. La mauta ba'dahu hayyun la yamutu abada. Tambang langkubukan kabih urusan tapi getanyo tayak tuang ea untuk tamu dip tiga trip yang lebih trip dari udip ino dalam dunia. Kuburan getanyo adalah awal daripada permulaan antara bahagia dan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Menye bahagia, maka bahagialah selama-lamanya. Menye celaka, maka celakalah selama-lamanya. Nanti setelah hari kiamat, getanyo antara merempuk syafaat dengan hana merempuk kepada Rasulullah. Olehnya tak bedah getanyo ta'i ada tentu siratal mustaqim antara lewat dengan han lewat. Menye lewat berarti lagi janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innama tuwafawna ujurakum yaumal kiamat. Setelah kematian, tunggu sebentar di alam barzah. Kanta israhat inan, menunggu keputusan Allah. Antara tenang dengan susah, teruk langkubulah terjadi yang sebenarnya. Ini ulang dunianya cuma gambaran pura-pura. Susah idunya, susah pura-pura. Tenang idunya, tapi tenang pura-pura. Hanya yang bibit lang dunianya. Karena dunianya kebukan memang kan untuk bibit. Dan hana senang lang dunianya senang-senang tak. Menyegetanya tak yang minta senang yang benar-benar senang dalam dunianya. Nyan ada tak minta hana. Kalau ada manusia ingin mencari kesenangan yang hakiki di dunia ini, maka ketahuilah kamu sedang mencari sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah. Hana barang. Kehidupan getanya dalam dunianya rumuh yang tanya pegat perthiku lagi umpung rambi dengan hana payah ya alih pelewuran ngan hertu kau rumuh di hertu yuk menan bandingan ahwatnya selesai pemeriksaan Allah antara baik dan jahat semuanya sudah selesai. Allah nepegah bagitanya dalam Al-Quran dan sering dan dengar ayatnya faman zuzi'anin nar wa udkhilal jannah fakat fad. Siapa yang bebas yang bisa melewati titian siratal mustaqim selamat katanya tambedro wa udkhilal jannah tarumpuk penduduk gaki dalam surga fakat fad, maka kamulah manusia yang sukses selama-lamanya. Ayah yang sukses adalah ayah yang bisa menyelamatkan anak dan istrinya daripada api neraka. Kesi yang sukses adalah kesi yang sanggup gepeglah rakyat daripada api neraka. Glah dro, glah rakyat, glah masyarakat, glah keluarga dro. Artinya putra yang nabak ditanya uronyo jadikan sebagai jaminan untuk bebas daripada neraka Allah. Sedangkan ino dalam dunianyo man iglah tamu harap beglah. Tamu doa begepeglah li Allah. Bune bantu tanya li Allah. Man ikna bantu Allah na gunci ketanya dengan masalah. Karena tanya na dalam dunia lepas dan tidak lepas kita nanti pada hari kiamat, maka jawabannya cuma satu. Wa mal hayatud dunya ilal mataul ghurur. Manusia yang tertipu dengan dunia, maka dia akan tertipu nanti pada hari kiamat. Tak kira dro tu urang tenang kaglah baapui ahwat itu uro kiamat. Rupanya na'udzubillah hedlang apui. Sawa yang hedlang apui urang yang gepabih umu dalam dunianya untuk mida dunia. Bro akai dayong ba putro-putro hun.
Hubbu dunia ra'su kulli hati, mencintai dunia sepenuh hati, maka itu akan membawai kepada jahatnya perangai dalam dunianya. Bak putruk senang, bak putruk tujuan bacutruk, bak tak boleh rumah beotruk. Kadang-kadang kita berdosa kepada Allah. Kan kadang, pasti. Hanti patah hala, roh dacok patah hala. Hanti peng hala, roh mencuk peng cubahat. Kadang-kadang diterima muid-muid dalam masyarakat. Kenapa? Itbangul hawa yasutuna anil haq. Mengikuti hawa nafsu, sukar bagimu menerima kebenaran. Nyan tunggu aturan ketanyo tinggai dalam dunianya. Makanya tanyo malamnya payah taparita. Adakah kita calon orang bahagia ataupun kita calon manusia sengsara? Sengsara di dunia boleh-boleh saja karena nyan hiat. Yang perlu dapat timang le ketanyo awal daripada kehidupan akhirat. Truk langkubu adakah ketanyo sengsara ataupun ketanyo selamat? Manfaat daturi ya dayan. Nabi nejak kena dunianyo nuyojak li Allah neutus Nabi Muhammad untuk nuyoyak pernah urang selamat dengan urang hana selamat. Artinya Nabi nejak berita basyira wa nadhira. Ada kabar gembira, ada kabar ketakutan. Artinya berita syurga dan berita neraka. Neraka dan syurga itu dinamakan nama lain daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya amar tentu saja itu baik. Amar yang ma'ruf, nahi yang mungkar. Yang dah yang geyur, yang god-god. Yang dah yang getam, ata bro-bro. Kupuai lena amar ma'ruf nahi mungkar. Mayatana-dayang lekadayang. Pakan sebahagian keperintah li Allah, pakan sebahagian gelarang. Artinya nabut yang geyur, nabut yang getam. Pakan nahale, pakan nahare. Nyamnya tadanya. Jawaban jih juga ana. Pakan na ada yang ma'ruf, kerjakan yang ma'ruf. Artinya pubut yang butoi, bek piu-piu. Dan bunya butoi, buna ilmai. Supaya kamu sampai ke syurganya Allah. Tinggalkan yang namanya larangan. Bek pubut ada getam. Pakan murusan dengan neraka Allah. Menyedati yang pakai na semayang ngat truk lan syurga. Menyedati ngai semayang bagi anak tu tuang anak ngaja. Le macam untuk tak pernah tu tuanya. Allah wa malaikatahu yusallu.